sebagai seorang kakaknya ya, saya nggak mengerti sih, nggak tahu iya awal-awalnya. Udah lama itu, udah mungkin hampir 25 tahun kayak gitu tuh. Gangguan jiwa. Iya. Itu bisa gangguan jiwa, ada penyebabnya tidak awalnya? Ya gara-gara emang karena mungkin dari banyak ngelamun sih bisa, kata orang, apa mungkin dari kata orang peranakan gengser ya bisa. Ya udah lama kayak gitu, jadi kita hanya bingung ya. Suaminya sendiri gitu? Suaminya siapa? Samina? Enggak ada. Udah cerai aja. Sejak cerai mungkin? Iya sejak cerai, iya sejak cerai. Sejak cerai itu mengalami gangguan jiwa. Iya, awal-awalnya mah enggak begitu parah kayak gini. Masih mandi, dandan, apa, ngomong, nyambung, enggak kayak parah beginilah. Udah lama. Bapaknya? Itu anak kecil juga sih. Anaknya? Anaknya tadi tadi. Iya, terus-terusan. Kalau ujungnya tanggulan, kebawa-bawa baik. Udah nangin mending gak boleh deh, kita pegang sama orang tuh. Oh, untuk sementara ini biaya, untuk biaya kehidupannya sendiri bagaimana? Makan sehari-harinya? Ya ngumpul karo kakak, karo keluarga. Keluarga, dengan keluarga ya bareng ya? Keluarga, iya. Apa adanya, misalnya adanya sambal kerupuk ya mau sih kasih makan nih ya. Tapi untuk anak-anaknya sekolah enggak? Enggak sekolah. Enggak sekolah ya? Enggak. Sekarang Ibu Tawira ini ya sedikit gangguan jiwa, ini yang ODGJ ya. Dan yang saya selalukan ini satu hari sekali ada anak yang dibawa terus setiap hari. Itu dibawa terus gitu ya? Iya, tiap hari dibawa terus kemana. Ngapain aja itu? Ya kemana aja, jalan kemana, ya terus selalu dibawa. Infonya juga tidak sekolah ya Pak? Ya, ibunya tidak sekolah dua-duanya. Untuk kebutuhan sehari-hari dia bagaimana? Ya, kebutuhan sehari-hari kita ini yang dikasih sama tetangga, sama orang-orang yang di jalan, kita. Untuk tujuan LPI sendiri ini kesini ngapain nih Pak? Tujuan LPI satu, menyampaikan anaknya yang dua ini supaya diterima hak-haknya, terutama harus sekolah. Kita menyelamatkan dua anak ini. Dengan cara gimana Pak? Dengan cara nanti kerjasama dengan dinas, kerjasama dengan yayasan yang di sebelah. Untuk kondisi rumah sendiri bagaimana Pak setelah melakukan pengecekan? Ya, kondisinya sama, perhatikan tidak layak untuk di